udah berhasil. Halo, Bu. Kita berhasil dapatkan amplop dari tangan Soraya, persis perintah Ibu. Tapi kita gagal habisin dia, Bu. Kok bisa gagal? Kenapa? Karena Mario tiba-tiba muncul. Mario? Kok Mario bisa ada di sana? Kejadiannya buruk sekali, Bu. Gak cuma Soraya yang selamat, tapi ada korban lain. Maksudnya apa? Mario hampir tertembak, Bu. Jadi istrinya yang satu lagi menyelamatkan dia. Hingga dia jadi korban. Aduh, kok bisa kayak gitu sih? Terus gimana? Perempuan yang bernama Alia itu, Bu. Entah nggak tahu kondisinya sekarang. Yang jelas, mereka sekarang dibawa ke rumah sakit. Terus, halo? Aku mohon kamu bertahan, sih. Eva, lepasin. Tunggu dulu. Aku bakalan pergi setelah aku bilang makasih. Makasih udah membuat istri kamu nemuin anting aku yang hilang waktu di hotel itu. But I like your idea. Kamu taruh itu di saku celana kamu supaya Amara lihat dan ya, padahal itu kan jatuhnya di hotel pas kita lagi. Nice. Udah cukup Eva ya, udah. Enggak usah pegang-pegang aku lagi dan tolong jauhin aku. Enggak usah basah tubuh kayak gini ke aku gitu loh. Aku tuh udah enggak suka sama kamu. Aku ini udah punya istri loh, Eva. Dan istri aku posisinya lagi ngandung. Aku enggak mau rumah tangga aku tadi berantakan cuma gara-gara hubungan kita yang hanya satu kali terjadi, udah itu doang. Sekarang kamu gak bisa kemana-mana. Kamu mau tahu gak kenapa banyak pria-pria di luar sana yang selingkuh? Karena mereka terlalu serius dalam pernikahannya. Sedangkan laki-laki itu butuh kesenangan untuk menjaga keluarganya supaya tetap utuh. Makanya aku saranin aja ke kamu untuk have fun a little bit. Gak mungkin ini. Kamu pasti bercanda kan? Jadi Lia adalah Emilia, adik diri kita. Mana mungkin mama tiri kita tuh salah mengenal putrinya sendiri. It's impossible. Apa-apaan ini? Kok bisa? Wajah ini ternyata adalah wajah adik diriku sendiri. Nggak benar. Ini nggak benar. Eva, kakak kasih tahu kamu ya. Ini perempuan yang namanya Lia ini perempuan jahat luar biasa. Dia penipu licik. Dia bukan seperti yang kita bayangkan, Eva. Ini perempuan berbahaya sekali, kamu ngerti gak? Whoever she is, Kak, dia tetap adik diri kita. Ah, ini semua salah kamu, Eva. Kamu gak ngerti, Eva. Ini bukan Lia yang dimaksud. Harusnya kamu kasih foto itu sama kakak dari awal supaya kakak bisa cegah itu Tante Fitri untuk ketemu sama dia. Jadi sekarang kakak nyalain aku? Iya. Setelah berkali-kali aku coba untuk kasih tahu kakak siapa adik tiri kita. Iya. Setelah aku coba cari waktu untuk ketemu dan ngobrol sama kakak, tapi kakak malah nyalain aku sekarang. Sayang, kamu dari tadi nelfon aku tuh sambil mengangkrangnya tuh, kamu baik-baik aja kan? Perut aku sakit banget. Kamu bisa kesini sekarang nggak? Aduh, yang ini, aduh. Be, aduh, ya Tuhan. Sayang, kamu tuh benar-benar bikin aku nggak tentu kerja tau nggak sih? Alia. Sayang, dengerin aku ya. Ya, kalau bisa isi kegiatan kamu hari ini hanya full untuk istirahat. Duduk kalau bisa tiduran, oke? Sepanjang hari kamu tiduran nggak apa-apa. Aku mohon banget, jangan prioritaskan masalah orang lain. Please banget. Utamakan kandungan kamu ya. Yaudah sayang, pulang ya. Perut aku sakit banget ini. Iya deh ya, aku pulang ya. Ya. Oh.
Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.